menyiapkan komputernya masing-masing. Siap! Ram! Setengah lengan lencang kanan! Ram! 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 Pengundi upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dan dilanjutkan dengan laporan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Ram! Tegak! Ram! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jalan!
Cap, kiri, gerak. Langkah, dekat, maju. Kanan. Pedok, kanan. Gerak. Thank you.
kanan. Dua kali belok kanan. Kanan. Di depan. Kanan. Mengumumkan kita dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita sesina mengelilingkan kita untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dan kita mulai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan disuruhkan semua peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sukses mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan juga didoakan oleh keinginan luhur supaya kehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan kata-kata pahlawan.
kata-kata pahlawan. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Insinyur Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Insinyur Soekarno. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Bung Hatta. Perjuanganku melawan penjajah lebih mudah. Tidak seperti kalian nanti, berjuang kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Bung Hatta. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas tribunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia, siapapun juga. Jenderal Sudirman. Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Bung Tomo. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akal sejarah bangsa kita sendiri. Selamat jatuh. Amanat membina upacara. Untuk amanat tinggal depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kepala SMP Negeri 1 Surajadi, Bapak Soeharto SPD MPD, kepada Dewan Guru beserta KPU yang kami hormati pula, dan kepada anak-anakku dari kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Barulah kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ke depannya di hari nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan sebelum sambutan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Anak-anakku, untuk hari ulang tahun ini, ulang tahun kemerdekaan yang harganya begitu mahal, tolong adik-adikku anak-anakku, khususnya ketika melaksanakan upacara ini, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan di sepir yang masih ngobrol, tolong dengarkan yang baik. Ini adalah hari ulang tahun negara kita. Kemerdekaan yang begitu mahal harganya. Di mana kamu sebagai siswa harus bisa mengisi kemerdekaan ini tentunya dengan nilai-nilai contoh dari para
pahlawan yang telah mendahului kita. Terutama ini ada beberapa anak yang masih tidak mau untuk melaksanakan upacara di sekolah ini. Contohnya ada beberapa kelas yang putranya itu bisa dihitung dengan jari. Ya, tolong jarinya sesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Nanti tolong wali kelas mendata anak yang tidak mengikuti upacara HUT RI ini ya, biar nanti ada kelanjutan dari guru TK, biar nanti juga upacara sendiri disimpan begitu. Kemudian anak-anak, untuk kegiatan atau mengisi kemerdekaan ini sebagai siswa, kamu kan tidak pernah berperang ya anak-anak ya, paling tidak tapi yang terberat itu adalah berperang melawan siapa? Melawan diri sendiri. Berat apa ringan anak-anak? Gak terasa, karena itu yang bisa mengalahkan adalah diri anak sendiri. Bagaimana nanti sekolah bisa tuh mengatur dosennya tanpa ada tekad yang kuat, mustahil itu akan berhasil. Tapi dengan kesungguhan hati, insya Allah anak-anak SMP Negeri 1 Surajadi bisa sukses semua. Amin. Ya. Saya bacakan dulu ya. Sambutan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Buddha Pujaan Rahayu. Saudara-saudariku, setelah berbang saya dan setanah alih. Pada hari yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat salah satu pelajaran paling bermakna dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, yakni bahwa tidak akan ada kemerdekaan tanpa perjuangan yang dilakukan dengan bergotong royong. Kemerdekaan Indonesia adalah buah dari gerakan menuju satu cita-cita bersama. Begitupun dengan cita-cita untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan, harus kita perjuangkan bersama-sama dengan semangat gotong royong. Dalam 5 tahun terakhir ini, kita semua telah berjuang dalam gerakan Merdeka Belajar. Saya katakan ini sebuah perjuangan, karena memang jalan yang kita tempuh tidaklah mudah. Kita melakukan perubahan dalam banyak hal, mulai dari sistem cara kerja sampai ke kultur. Berbagai tantangan dan kesulitan kita hadapi bersama. Dan buah manis dari perjuangan itu juga kita rasakan bersama sekarang. Para pelajar ini mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan potensinya dengan kurikulum mereka yang mulai kami diimplementasikan sebagai kurikulum nasional. Jutaan pelajar perguruan tinggi telah mendapat peluang sekecil lebih baik karena pengalamannya mengikuti program kampus merdeka. Komitmen untuk terus berdiri di sisi para guru juga telah terwujud dengan diangkatnya ratusan ribu guru honorer menjadi ASN3K. Begitu juga dengan pendidikan guru penggerak yang berfokus pada peningkatan kepemimpinan guru, ini telah melahirkan ratusan ribu pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berani menciptakan perubahan bermakna. Semua ini didukung dengan transformasi digital terbesar dalam sejarah Indonesia yang telah melahirkan banyak terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Atau sistem kebudayaan pun semakin berkembang berkat dukungan kepada individu dan komunitas di bidang kesenian serta bahasa dan sastra. Di dalam negeri semangat berkarya semakin terlihat dan melebihi nama Indonesia semakin diperhitungkan. Hal itu nampak salah satunya dari pengakuan bahasa Indonesia
pada tahun yang lalu. Dan masih banyak lagi capaian-capaian pembangunan yang telah kita lakukan selama 5 tahun terakhir. Saudara-saudaraku, bangsa dan tanah air. Kita sempat berbangga, ini adalah hasil dari perjuangan kita. Hasil dari langkah-langkah berani yang sudah kita lakukan. Dan itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemerintah dan kesempatan mereka belajar dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu Guru dan dosen orang tua, para seniman dan pelaku budaya, juga adik-adik pelajar dan mahasiswa. Kerajaan Merdeka Belajar berjalan untuk awal. Masih yang dari kata sempurna, kita belum sampai di garis finish. Dan perjalanan ke depan tentunya masih akan ada banyak tantangan. Layaknya pesan Bung Karno agar kita terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Mari kita terus berlanjut perjuangan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Untuk itu, mari terus kuatkan tekad dan langkah perjuangan kita untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Sakti Sangi Om Namo Buddhaya Rahayu. Pembacaan doa.
satu. Balik ya, balik lagi ke Pak. Kelasnya ke satu nilainya. Ya, sumpah. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pembina upacara. Pembina upacara menundukkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.